Jokowi respons cepat DPR batalkan RUU Pilkada. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memuji respons DPR RI membatalkan revisi UU Pilkada di tengah gelombang aksi penolakan. Jokowi menilai langkah DPR RI cepat dan baik. "Ya, saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang. Respons yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik," kata Jokowi dalam keterangan pers yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, tanggal 27 Agustus tahun 2024. Jokowi lalu menuturkan harapannya agar DPR RI bersikap sama terhadap regulasi lainnya. Dia lalu mengungkit soal nasib RUU perampasan aset, yang menurutnya sangat penting untuk pemberantasan korupsi. Diketahui, aksi demonstrasi menolak revisi UU Pilkada itu digelar pada Kamis, 22/8. Aksi tersebut digelar di tengah DPR menggelar rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada. Di hari yang sama, DPR memutuskan untuk membatalkan pengesahan RUU tersebut. DPR menegaskan untuk mengikuti putusan MK terkait Pilkada.